Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saat ini saya mau mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Bapak Yahweh yang sudah memberikan pertolongan untuk kesembuhan Avram. Saya di sini juga merasakan bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami bukan siapa-siapa. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Avram beberapa waktu yang lalu mengalami kejang dan pingsan, bahkan saya katakan sampai koma. Tetapi karena pertolongan dari Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh memberikan kesembuhan dengan caranya yang sangat luar biasa. Nah, coba sekarang Avram sedikit bercerita bagaimana pada waktu itu Avram kan sedang tiduran di sini ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Itu saya kerangkak sendiri. Lihat ke bawah. Sana. Kerangkak sendiri ke bawah, terus habis itu kejang-kejang di bawah itu. Tapi pada waktu merangkak itu Avram masih sadar. Apa yang dirasa kok sampai turun ke bawah itu? Nggak tahu, tiba-tiba pengen turun. Terus abis itu malah kejang-kejang di bawah. Terus setelah itu nggak ingat? Tidak ingat. Nah, Bapak Ibu, ini cerita langsung dari Avram ya. Dia tadinya tiduran di sini, tiba-tiba dia turun seperti ini, ya merangkak gitu, lalu kejang. Nah, waktu itu saya masih ada di atas dan saya dipanggil. Tapi Avram kejang, saya turun. Apa yang saya lihat pertama kali? Yang saya lihat pertama kali adalah sekujur tubuh ini sudah putih, pucat, putihnya mayat itu, saudara. Jadi putih agak ke biru-biruan gitu ya, putih semua. Dan sekujur tubuh ini sudah dingin. Matanya itu sudah balik ke atas, putih semua. Dan mulutnya sudah merah, dia sudah seperti ini, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, saya menyadari ini ada energi lain yang berusaha untuk menyerang Avram. Sehingga saya waktu itu marah, saya tantang setan. Saya bilang, hai setan, kalau kamu berani jangan lawan anak ini. Ini loh musuhmu. Ya, saya akan hadapi kamu. Sampai kapanpun juga. Nah, ketika saya tantang seperti itu, saya tengking dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kuasa setan, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan Avram. Nah, itu saya rasakan bahwa tubuh Avram yang sudah pucat tak berdaya itu tiba-tiba mulai memerah. Mulai memerah dan mulut yang tadinya mencong itu kembali pulih. Seketika itu juga, saudara. Nah, pada saat kondisi seperti itu, saya lupa, saya nggak bawa HP, jadi saya nggak bisa shooting. Cuman saya sudah suruh Ansri, saya suruh untuk dia foto. Nah, pada saat itu saya langsung panggil Jameson. Saya bilang, Son, ini Avram bagaimana ini kejang seperti ini? Wah, Jameson tuh langsung datang ke sini sama Elise. Ya, dia teriak-teriak di dalam mobil, Avram, Avram, Avram. Wah, sudah panik. Saya bilang, tenang. Yang jelas ini kuasa kegelapan sudah tersingkir. Dan saudara tahu, dari hasil pemeriksaan dokter yang terakhir, itu tidak ditemukan apapun, saudara. Hasil CT scan itu pembengkakan. Nah, pembengkakan itu biasanya, itu kalau dia kebentur, atau dia kena virus, atau kena bakteri. Saya waktu itu dikasih tahu sama Elise, dia sudah konsultasi dengan dokter, kalau bakteri, kok ini nggak panas, terus begini. Jadi analisa itu masih ngambang gitu loh. Tapi saya bersyukur akibat dari doa-doa dari Bapak Ibu, Saudara sekalian, akhirnya Avram bisa sehat kembali seperti sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Karena saya menyadari, tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami bukan siapa-siapa. Dan melalui peristiwa ini, saya menyadari betapa persahabatan
betapa apa kehidupan familiar ini itu betul-betul mensupport orang yang sedang dalam keadaan kacau, saudara. Saya waktu itu sempat berpikir, wah, ini kalau seperti ini, ya waktu saya sedang bergumul dengan kuasa kegelapan itu, saya pikir kalau sampai saya kalah, Avram pasti lewat, dia pasti meninggal. Karena sudah merot, matanya sudah balik, sekujur tubuh sudah dingin semua. Dan dia sudah tidak berdaya. Pada waktu saya tengking itu baru menyibak dan kondisinya sudah mulai seperti pulih, mulai bisa gerak. Tadinya total tidak bisa gerak, hanya kejang dan hanya diam saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali saya berdoa kembali supaya Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami diberikan balasan oleh Bapa Yahweh, hidup dalam perkelimpahan dan selalu sehat. Nah sekarang coba Avram ngucapin terima kasih kepada Om, Tante, kepada Oma, Opa, dan semua teman-teman. Silakan. Terima kasih ya atas doa-doanya, Om, Tante, terus Oma, Opa, teman-teman sekalian, sama saudara-saudara yang telah mendoakan saya. Terima kasih ya, ya teman-teman. Ya, ini melalui doa saudara sekalian, semua bisa pulih seperti sedia kala. Ya. Itulah sebabnya saya katakan doa itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, rasa terima kasih saya kepada saudara sekalian itu tidak habis-habisnya. Saya hanya berkata, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sebentar, saudara bisa lihat videonya yang saya putar, seberapa yang kami bisa tayangkan kronologisnya sampai Avram bisa pulang kembali ke pastori ini dengan keadaan selamat. Doa saya juga untuk Bapak Ibu supaya Bapak Yahweh melindungi saudara, keluarga saudara dari segala permasalahan. Terima kasih, inilah doa pernyataan saya, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, terutama kepada Bapak Yahweh yang sudah memberikan kesehatan kepada Avram. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Sing di tengah ada itu KTP Nekoko sama KTA Ne Avram. Taruh sini. Ayo ini bawa ke mana? Itu TPMI, PMI ambulan sudah datang. Mari anu ke sana coba. Ya, Om. Oke. Yuk. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu. Tak apa-apa, Avram tak apa-apa. Hantar. Kemana, Mam? Tapi kejang nggak, Bu? Kejang. Berapa menit kejangnya? 4 menitan. Matanya sampai balik nggak? Balik? Iya.
katanya balik semua kuku semua. Oh iya iya, putih terus mulutnya merah tadi. Oh sempat merah. Oh iya, tapi sekarang boleh kembali, balik lagi. Kita enggak usah berdiri, udah enggak apa-apa. Ini ke RSU ya, Bu? Iya. Iya, enggak. Paham. Iya, iya. Pokok ikut itu aja ya. Tambah mobil ya. Heeh. Salah. Bro. Ada goda. Halo ya. Iya, Bro.
Thank you.
ini yang berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini ya Bapa Yahweh, saya berdoa untuk Afram yang sangat saya sayangi. Ya Tuhan, saya minta perlindungan-Mu. Kami bertiga minta pertolongan-Mu supaya Afram segera sembuh, segera siuman, dan segera bisa kembali melayani pekerjaan. Kami sehati, kami menolak segala kuasa sakit penyakit virus yang menguasai otak. Saya tolak, saya singkirkan di dalam nama Adonai Yesus Hamasya. Saya serahkan Afram dalam tangan kasih-Mu Bapa. Saya percaya Bapa Yahweh berkenan memberikan kesembuhan. Kami sehati bersama Sirel dan Kena. Tuhan, nyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Malam ini juga Tuhan buat Afram siuman. Tuhan buat Afram kembali normal seperti sedia kala, bisa berkomunikasi. Oleh karena itu saya mematahkan kalau kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk mendekat, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya. Kami serahkan Afram di dalam tangan kuasa-Mu. Dari tempat ini kami panggil jiwa. Hai Afram, siumanlah. Engkau adalah anak hebat. Engkau seorang pemenang. Saya serahkan Afram dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sehat kembali sayangku. Dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, saya sudah berdoa. Saya serahkan Kenan, Sirel di dalam tangan kuasa-Mu. Mereka ada dalam perlindungan dan kasih Bapa yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan baik Kenan maupun Sirel di dalam tangan. Jaga lindungi anak-anak ini. Kami percaya mereka ada dalam perlindungan dan kasih Bapa yang sempurna. Dalam nama Adonai Yeshua Hamasiah, kami bentengi baik Kenan maupun Sirel di dalam tangan. Biarlah melalui peristiwa ini mereka saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperdulikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Anu sus, apakah sudah laporan ya sama dokter juga? Sudah. Oh, kalau sudah sadar ya? Oh iya. Minggu. Ya. Terus yang apa bisa pindah bangsal gitu ya? Katanya mau minum sama grandpa. Oh, grandpanya datang. Yuk, pelan-pelan aja enggak apa-apa. Sah. Ya, duduk. Kan enggak apa-apa kalau mau duduk. Ayo sini. Tangan Bapak itu bisa. Ya sini, kalau mau sama. Nah. Pegangi. Nah.
Tetap pulang ya. Lah ya makanya diminum, bagaimana bisa pulang saya kasih lagi. Dong, nggak dikemu. Wah pintar, bisa gitu loh. Sakit nggak? Sakit nggak? Kalau enggak sakit bilang enggak sakit Afram, jangan gitu. Sorry. Ya. Enggak satu ding. Eh. Eh, riai dibuang, riai dibuang. Enggak ada riai dibuang, Pak. Dibuang gitu. Dah ya. Oh, sakit enggak tenggorokan ini? Minum. Nah, iya. Tapi kenapa? Gatel. Mana yang gatel? Thank you.
Jadi ini hilang. Ini obat penenang dulu ya. Dia obat penenang, obat untuk relaksasi ototnya dia. Ini karena dia kejang sudah lama. Iya, ini biar dia tidur istirahat. Iya, dicek semua. Lo waktu mau dibakar bulan tuh ya, dokter RSU, dokter jaganya RSU, kan ngetes toh. Ini masih kira-kira masih bisa nggak dibawa ke Jogja? Masih utuh nggak? Ya. Dia kan posisi gini ya, dicubit ini nih, ini dokter. Dia langsung, saya respon toh. Terus tak tanya ini, sakit af? Dia jawab, iya. Dokternya pergi toh, sing di sebelahnya itu las. Langsung tanya, lah takdirannya Abi Elis, siapa sih nubit? Tulas yang dikocok. Cari tulas, tuh aku. Iya, di sini ya. Ini kusut banget nih. Nah di sini nggak terlalu kasar, kenapa? Hey. Sudah kebas. Ini di sini. Mami. Tapi dia mau buka jalan ini. Gimana nih kamu coba? Tapi bas lu enak, memang enak. Nyom. Kamu enggak bagus. Orang sakit ginjal, orang sakit. Pas ke sana. Nah, nanti saya makan ya sini ya. Kayak lupa ya. Ketinggalan. Dari rumah enggak bawa. Wah, enggak kepikiran kan. Wah, kan pakai anu, ambulans. Sekarang belanja ada. Bilang terima kasih dulu sama suster tuh. Akan enggak suster? Tuh. Suster, terima kasih. Apa sih? Gunting pita ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Dengan sehat-sehat. Nyar-senyir. Baik dulu sama suster, kita mau pulang. Papi kesana, duluan. Makasih ya Sus ya. Makasih ya Sus. Afram, yuk. Iya. Mbak orang sakit. Demi keren, Pak ini. Aduh, sampai miring-miring gak karu-karuan. Gak usah, hai dulu tuh. Hai, tuh.
sini. Baik dulu sama suster. Baik dulu. Ya, sehat-sehat ya, Kam ya. Terima kasih. Ya. Welcome home. Aku apa? How do you feel? Apa? Bingung. Yuk masuk. Kamu ingat terakhir kamu tidur di mana? Ingat di sini. Terus? Setelah itu? Tahu-tahu sudah di rumah sakit. Oh, di bawah masih ingat? Di bawah masih sadar. Terus? Terus tahu-tahu di rumah sakit. Rumah sakit mana? Magelang apa Jogja? Jogja. Oh, yang di Magelang kamu enggak ingat. Oke, yuk naik yuk. Obat-obatannya yang di tengah tolong ya. Pelan. Sepatu basket. Waduh, langsung dapat. Waduh. Ya.